Kawasan Kampung Aur, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun kembali dilanda banjir. Air Sungai Deli yang tiba-tiba meluap dan menggenangi kawasan padat penduduk ini. Akibat luapan ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Karena ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sebagai kawasan langganan banjir, warga meminta agar pemerintah segera melakukan normalisasi Sungai Deli dan mengaktifkan kanal banjir yang sudah lama selesai dibangun. Menurut mereka, jika kanal tersebut dioperasikan, air hujan deras di hulu sungai bisa segera dialihkan melalui kanal, sehingga jumlah debit air yang melalui Sungai Deli bisa berkurang. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, tim Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.